Dikit lagi. Mereka jam berapa? Kenapa ya ini nggak bisa? Bisa dengar? Nah, bisa ya, bisa dengar. Ah, hai. Bisakah ini? Harusnya live sama the F people. Cuma nggak tahu nih, bisa nggak ya? Halo semuanya, selamat sore. Sore sore. Hai Iran, wow. Hai Iran, Abu Dobala 0365. Rao, talk to me, yes. What do you want me to say? What do you know? What do you do? Aulia, what do I do? I'm jobless. Sore cantik, sore. Kak, puasa enggak? Puasa. Hi. Halo Medan. Hi, I like people who believe in me. Okay, keep through yourself. Never stop thinking about you, Kakarna. Oh, Lubis. Thank you. Nah, udahkah bisa? Waiting, connecting, connecting. Yes. Akhirnya, oh. Emang musuhnya adalah internet connection ya, Bo? Betul. Nah, tapi ini kenapa suara gue balik lagi ya begini? Balik lagi ya begini ya? Eko lagi, kegedean mungkin Luna? Gitu ya. Gitu ya. Coba kecilin sedikit. Halo? Halo? Ya. Masih? Masih. Masih Eko? Masih. Masih. Pusing nih. Pusing nih. Ngomong, ya, ngomongin ntar susah. Ngomongin jadi aku harus pelan-pelan. Dikit-dikit terus aku stop. Ya. Aku ngomong satu questions aja. Nanti aku, ya. Nanti ya. Luna jawab sampai habis gitu ya. 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 Oke. Okay. Tadi kan pertanyaannya adalah, Luna tuh sering dianggap Judas, tapi sebetulnya yang terjadi adalah ya memang ya you're being yourself, you're being honest gitu kan, emang apa adanya aja gitu. Tapi yang in my opinion yang fair about you, kalau orang salah dimarahin emang, tapi kalau orang benar dipuji gitu. Jadi very fair. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah Luna selalu begitu di usia teenager 20-an sampai sekarang, ataukah emang itu berubah, you are changing over time? I think I'm more worse back then. Yeah. Yeah. I think so. Karena enggak bisa menghandle emosi kan. Gitu. Jadi kalau sekarang lebih bisa ngatur emosi gitu. Emang sih kadang-kadang. Karena gini. Aku tuh mungkin orangnya perfeksionis ya.
Jadi itu kalau ada sesuatu yang enggak benar dan enggak perfect, ditangguk banget. Itu enggak tahu ya, itu satu kelemahan kali ya. Karena kayak misalkan kamar berantakan itu bisa ganggu buat aku. Sebenarnya bukan karena aku suka nyuruh dan orang terus kok orang terus salah di mana? Karena sebenarnya aku bisa melakukan hal itu. Ngerti nggak? Jadi pada saat kalau misalkan ada yang nggak bisa melakukan hal itu tuh ganggu buat aku. Jadi gemes ya? Gemes. Dan dulu aku nggak bisa mengolah emosi itu. Jadinya uring-uringnya. Ya gimana sih kayak orang audisi, OCD gitu. Lihat apa yang enggak seharusnya di tempatnya. Kok malah gitu. Kok malah gitu. Jadi daripada akunya di sininya enggak tenang, enggak senang gitu ya, pasti aku tegur. Tapi kalau sekarang tuh lebih santai. Oh ya udah, orang itu berarti kan punya kapasitas ya. Aku enggak bisa punya ekspektasi sama seperti aku gitu. Jadi aku harus lower my expectation, my ego. Jadi sekarang udah bisa lebih kayak ya udah deh kalau dia enggak bisa, ya udah deh gitu. Tapi kalau sampai ganggu pasti aku lebih sekarang tuh lebih santai sih gitu. Terus kalau lagi marah, lu tuh tipe yang marahnya lama gitu apa ya udahlah habis itu kan? Aku yang penting ngomel aja. Yang penting keluarin. Abis itu udah lega, udah selesai. Ngopi yuk. Yang penting keluarin kalau aku. Iya, benar. Ya, jadi enggak suka mendem. Biasanya kalau yang mendem biasanya kalau yang mendem kan sekali marah. Wah. Heboh, terus udah gitu lama. Kalau aku enggak, yang penting ngelakuin sesuatu yang enggak menyenangkan aku yang ngomel-ngomel. Ini kenapa sih gini-gini? Habis itu udah. Aku biasanya enggak perpanjang. Penting udah lega aja. Kan berarti tipenya kalau ada apa-apa diomongin langsung dikeluarin ekspresif lah ya gitu ya berarti ya. Aku tipe begitu. Terus kalau misalnya lagi marah dikeluarin ngomong, terus kegiatan yang paling sering dilakukan pas lagi marah apa? Kan ada orang yang makan es krim kek, apa kek gitu, ngopi atau malahan jadi kalau OCD tuh si Dave Hendrik kemarin ngosek Agatha Suci ngosek kamar mandi gitu kan. Ada yang beberes gitu kan ini kalau Luna ngapain? Jalan kali ya. Oh. Jalan olahraga atau apa gitu. Sebenarnya lebih Aku tuh apa ya? Enggak terlalu suka marah lama-lama. Kalau ngomel gitu. Misalkan aduh ini kenapa ya gini. Tapi pengennya udah yuk cari solusinya apa. Gitu. Daripada kita berkutik dengan masalahnya gitu. Ya, setuju banget. Nah, ini kan kita temanya hari ini adalah how to overcome emotional breakdown, karena di masa pandemi ini mood orang kan naik turun. Nah, benar. Kayaknya makin ke sini karena kan uncertain. Jadi kita terutama orang-orang yang biasa planning, kontrol, itu tuh sekarang tuh kayak powerless karena nggak ada yang bisa dikontrol kan. Akhirnya tuh mempengaruhi mood lah, apa segala macam, putus asa gitu. Nah, pengen tanya kalau buat Luna nih, tipsnya buat teman-teman yang lagi ngalamin emotional breakdown tuh kayak gimana sih Lun? Kita ngomongin pandemi ini dulu deh gitu. Tapi di awal-awal apakah Luna juga mengalami emotional breakdown karena pandemi ini? Sebenarnya sih kalau masalah pandemi ini aku nggak terlalu, aku ikutin aja gitu. Cuma yang mulai breakdown itu pada saat ketidakpastian, masalah kerjaan kan banyak banget yang pending. Terus ya pastinya kan kita khawatir juga masalah ekonomi ya.
mungkin banyak orang mungkin yang berpikir, ah, Luna kan ada tabungan, ada ini, ada itu, gitu. Tapi kan mau berapa lama? Gitu loh. Dan belum lagi kan kita biasanya bolang ya. Terbang ke sana, terbang ke sini. Itu yang membuat agak lumayan. Kemarin sempat beberapa hari yang lalu gitu ya. Kan lagi dapet gitu. Pas banget itu. Lagi breakdown tuh kayak benar-benar galaunya selampun-ampunan. Plus ditambah lagi sendiri. Kalau ada pasangan, ada keluarga, mungkin lebih enak kali ya. Jadinya minta temen untuk datang ke sini, cuma tahu kesini sekalian bikin konten lah. Jadinya bisa ngebantu sih. Terus, coba cepet ditanggulangi dengan berpikir bahwa ya udah hidup akan terus berjalan, kita coba untuk menata kembali, kali dua hari kita galau, tapi jangan berkelanjutan. Ngomongin kesendirian nih Lun, tadi kan Luna sempat ngomong sendiri gitu ya. Karena kebetulan emang lagi pandemi, jadi gak bisa kemana-mana. Jadi kalau sendiri tuh mungkin kayak jadi berasa plus lagi dapet. Jadi mood udah pasti begini-begini lah ya gitu. Tapi sebetulnya Luna tuh orang yang udah terbiasa sama kesendirian gitu. Kan ada orang tuh yang emang mandiri banget aja, emang senang kemana-mana sendirian gitu. Tapi ada orang yang sangat tidak bisa sendiri gitu. Nah, how do you see kesendirian? I love it. Ini menyenangkan. Tapi gak selama ini. Ini lama sekali loh. Udah berapa lama coba lu di rumah? Baru kemarin keluar syuting ya, kalau gak salah ya? Iya, tapi sesekali doang. Seminggu mungkin cuma sekali. Karena mungkin yang dikangenin adalah makan ya. Yang dikangenin sebetulnya traveling-nya ya, Lun ya. Iya. Kerja juga sih, kangen banget sama syuting. Tapi lebih kangen sama traveling. Traveling tuh kayak obat, kayak me time lo berarti ya? Iya, banget. Jadwal traveling tuh sedalam setahun berapa kali biasanya? Yang pribadi ya, yang bukan kerjaan. Setahun. Dijadwalin gitu. Apa lu orang yang tipe dijadwalin apa yang spontan? Gua mau spontan. Kalau tahu ada duit lebih, pergi langsung. Dan sendirian ya, Bo ya? Maksudnya lu juga kan pergi sendirian. Kadang sama temen. Jadi ya, lumayan. Kalau lagi sendiri, apa yang lu nikmati dari kesendirian? Traveling deh kita ngomong. Traveling sendirian tuh apa artinya? Mungkin gak diganggu kali ya. Gak mesti minta pendapat orang ya, hari ini mau kemana, gitu-gitu gak mesti. Atau mungkin gak harus nyenengin orang terus gitu. Diem aja. Aku suka diem. Diem bengong, atau diemnya tuh kayak dengerin musik, baca, nulis, gitu-gitu. Lebih senang yang mana? Observe atau Gak mikir, bengong, benar-benar. Emang benar-benar minta musik apa? Iya, baca sih, kadang-kadang suka baca. Tapi aku bukan tipe orang yang suka banget baca. Aku lebih suka nonton soalnya. Ah, iya. Jadi mungkin nonton film, dokumenter gitu. Kalau lagi long haul berarti nonton nggak tidur ya? Iya, nonton. Ini sebetulnya hal yang mungkin banyak ditanyain orang, tapi gue personal tuh gue pengen tahu sih sebetulnya. Apakah gini ya, hidup tuh yang jadi milik semua orang tuh ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Terutama kalau udah masalah personal gitu kan, dan Luna udah di
udah jadi milik publik tuh udah berapa tahun Lun di dunia entertainment? 20 tahun ada ya? Ada. 21 tahun gitu kan. Terus kayaknya publik tuh kan selalu ekspektasi tuh orang tuh sempurna aja gitu. Ya gak bisa tuh kayaknya lu bikin salah dikit gitu-gitu kan. Yeah. Terus tapi ya mungkin overtime tadi kan berubah ya. Cuman bagaimana sih sebetulnya rasanya kalau boleh lu curhat di platform ini nih, rasanya jadi milik publik tuh sebetulnya enaknya sama gak enaknya tuh gimana Lun? Dari sisi Luna yang sekarang ya, bukan yang dulu. Kalau dibilang banyak enaknya, betul. Tapi pasti ada nggak enak, setiap hari akan diawasi banyak orang, akan dikritik oleh banyak orang. Kita kadang-kadang dikritik sama orang dekat kita aja, nggak menyenangkan ya. Apalagi selalu dikritik dan selalu menjadi target gitu, pasti nggak enak rasanya. Jadi kadang-kadang makanya kadang-kadang bikin me time gitu. Kita dituntut selalu sempurna untuk selalu menyenangkan banyak orang. Dan itu lumayan melelahkan sih. Tapi terbayar dengan banyak enak juga gitu. Jadi balance lah. Dalam semua pekerjaan pasti ada enak dan gak enak. Iya, benar. Yang paling gak enak mungkin kalau udah menyangkut masalah personal ya, Bo. Iya, lumayan. Karena kalau namanya pribadi kan yang tahu kita doang. Jadi agak sulit untuk membuat orang itu mengerti bahwa kita ini bukan robot gitu loh. Kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa hari ini happy, besok juga bisa gitu. Dan kadang-kadang banyak yang tidak memahami karena ekspektasinya tinggi, karena mereka berpikir bahwa kita ini milik banyak orang. Terutama berurusan dengan yang katanya netizen yang maha benar ya. Luna sekarang tuh udah tipe yang udah kebal sama komen-komen atau masih suka baper Lun kalau liatin komen? Biasa aja sih. Udah bisa overcome. Ada mungkin satu dua kapan lagi, terus dan dibordar bersamaan, pasti kena juga namanya kan kita manusia, hati itu kan bukan dari besi yang mau ditempa gimana, namanya hati ada perasaan, jadi kadang-kadang ya. Ada masih down-nya juga, tapi aku udah bisa kayak, hari ini gue sedih karena omongan orang. Besok akan lebih baik, pasti lebih gitu aja. Udah gitu ya. Tadi kan kita ngomongin juga, ini personal udah, terus bisnis tadi, overcome bisnis yang gagal, ya udah itu jadi pelajaran gitu kan, di review ini. Kalau misalnya nih, overcome dari putus tuh gimana Lun? Dari putus cinta, sama aja. Di pandemi ini itu tuh makin banyak hubungan-hubungan yang berantakan kan, karena maksudnya mungkin gini, kitanya juga nggak ketemu, misalnya nggak ketemu, nggak boleh ketemu lama ya kan gitu, terus juga jadi berantakan. Terus kalau misalnya ini juga suami istri pun juga kan ada penelitian bahwa kalau memang hubungannya nggak harmonis di masa pandemi ini malah makin parah gitu. Teman-teman yang lagi menghadapi yang gonjang-ganjing, tipsnya dari Luna gimana Lun? Ngadapin patah hati. Patah hati apa lagi gonjang-ganjing?
Kalau gue coba ini aja sih. Kalau lebih sabar, coba jangan egois. Diingat kenapa dulu memutuskan untuk bersama. Jangan diingat sekarang yang jeleknya. Coba diingat sama-sama dulu. Ingin bersama itu bersama apa yang membuat kalian tuh jatuh cinta di antara kalian. Terus kalau emang terpaksa buat bisa, ya udah. Coba direnungkan, dirasain. Jalanin aja. Nanti one day juga akan hilang sendiri kok. Tapi tetap. Tetap berjalan. Ini kayaknya signal Instagram. Eko ya. Iya, karena ini ya? lagi ini banget, lagi rame banget Instagram yang live jam segini ternyata. Terus dijalanin aja ya, ntar juga ini sendiri. Nah, Luna tuh tipe orang yang temennya banyak di mana-mana gitu, atau temennya yang ya udah dipilih banget gitu, dan ya ini gitu. Gimana Lun? Dalam pertemanan aku open ya, sama-sama banyak teman, 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 sama-sama banyak teman
ketemu ya, teman baru tuh menyenangkan baru sih. Tuh menyenangkan sih. Terus Lun, ini ya, kan mungkin gini ya, ya setiap orang pasti pasti dalam stage hidupnya tuh memang banyak lah masalahnya, orang punya masalah overcome, orang punya masalah overcome macam-macam. Cuman karena mungkin Luna milik publik, jadi yang kelihatan gitu kan, oh ya Luna udah ngalamin inilah, itulah, apalah segala macam gitu kan. Nah, kalau jadi perempuan itu kan di Indonesia tuh jadi perempuan tuh tuntutannya juga banyak gitu ya. Artinya orang Indonesia mesti apalah segala macam, enggak unggu itu segala macam. Menurut Luna, jadi perempuan Indonesia sekarang, definisi perempuan perempuan kuatnya Luna tuh kayak apa sih Lun? Independent woman deh kita ngomong. Bingung juga ya. Mungkin punya prinsip kali ya. Gitu sih. Mungkin lebih punya strong will. Strong will gitu kalau misalkan pengen sesuatu jangan gampang dipatahin sama orang. Gitu. Jadi lebih punya keinginan. Karena saya yakin setiap orang punya keinginan, punya harapan seperti apa. Itu pengennya diharapkan dengan kerja keras, dengan cara banyak belajar, banyak bergaul, banyak mencoba hal yang baru, menantang diri sendiri lah. Jangan terlalu di comfort zone. Kan ngomongin belajar, Luna masih suka belajar Lun sampai sekarang. Maksudnya literally belajar. Suka gak belajar apa gitu-gitu? Suka. Jadi kalau aku belajar tuh biasanya aku nonton.
Jadi aku suka nonton dokumenter gitu. Terus kalau di YouTube tuh suka nonton nih kayak yang info apa gitu. Kan ada kan yang do you know? Ternyata begini gitu. Karena aku memang orangnya visual. Bukan baca buku. Jadi baca buku tetap aku ada suka baca buku, tapi kadang-kadang enggak pernah sampai habis. Karena suka baca tidur. Tapi kalau nonton kan karena ada visualnya. Seneng, karena denger kan. Nonton sama denger tuh enggak tahu ya, buat aku tuh lebih masuk gitu. Dan belajar masih suka belajar. Kalau nulis suka. Nulis kadang-kadang suka. Lebih puisi sih. Baca nulis puisi. Oh gitu. Punya koleksi. Ada. Cuma ya nulisnya di handphone aja, di notes gitu. Kadang-kadang di share di stories, tapi nggak terlalu sering. Wah, udah mulai ini lagi nih. Ya, udah mulai ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Udah nyambung lagi nih. Kenapa nulis? Jadi punya koleksi puisi pribadi yang ditulis? Punya, tapi nggak banyak. Ada di handphone aja, di notes. Oh, oke. Pengen punya cita-cita nerbitin buku nggak, buku puisi? No, nggak tahu. I don't know. Yang belum kesampaian apa, Lun? Sampai sekarang pengen banget project, bikin project ini, yang belum kesampaian apa? Ini mungkin buku puisi kali ya. Tapi aku bikin puisinya kalau lagi galau doang. Justru biasanya gitu, Bo. Yang lagi galau itu yang paling jujur biasanya kan? Gak pede tapi. Harus pede dong. Kan kemarin itu aku juga sempat lihat YouTube-nya Luna soal Glenn, ya kan? Sedih banget ya waktu Glenn nggak ada ya gitu kayaknya. Dan itu juga kalau buat aku ya, itu tuh kayak membuka mata bahwa gila ya waktu dia pergi tuh semua tuh nangis buat dia. Jadi kayak dia udah berbuat banyak banget gitu kayaknya ya, legasinya banyak banget gitu. Jadi kayak nyadarin bahwa, Bo, gue udah buat apa ya dalam hidup ya gitu iniin. Kalau ngomongin karya kan karyanya Glenn juga banyak yang timbul dari saat-saat dia galau ya, Bo, yang dong gitu, yang kayaknya berasa bener, gitu. Jadi jangan nggak pede sih. Waktu Glenn nggak ada, yang terpikir sama Luna tuh gimana, Lun? Kan pernah punya pengalaman juga ya dulu ya. Tapi benar sih yang Luna bilang tuh bahwa Glenn tuh bisa membuat orang tuh merasa dekat sama dia tuh benar, walaupun jarang ketemu. banget karena emang orangnya sangat hangat ya, dengan orang tuh sangat hangat, jadi ketemu jarang tapi selalu bisa membuat kayak pertemanannya itu selalu hangat gitu. Jadi itu yang bikin kehilangan banget sih, ini aja kita temen yang jarang ketemu, gimana keluarga dan sahabat dekat pasti lebih terpukul lagi. Tapi ya mudah-mudahan kan kita ini udah terjadi ya. Kita nggak bisa memprotes apa-apa. Bahkan emang udah kehendak Tuhan ya. Pasti udah jalan yang terbaik yang Tuhan kasih buat dia gitu. Jadi cita-cita mau bikin, mudah-mudahan, buku puisi, ya kan? Bikin film? Masih pengen? Pengen masih bikin film? Masih pengen. Lebih ke film apa, Lun? Tadi kan kalau nonton sukanya dokumenter. Film cerita cinta, drama. Cinta, ya? Kok Luna waktu itu bisa masuk? Bukan kok. Pengalaman Luna masuk ke film horor tuh lebih seru film horor apa film cinta? Dua-duanya seru sih. Aku juga suka film horor, soalnya suka banget aku nonton film horor. Oh, emang suka? Suka banget.
pada prinsipnya suka semua genre film sih. Jadi seru aja gitu. Film tuh menurut aku bisa masuk ke satu dimensi yang bikin kita tuh jadi kayak wah gila. Masuk ke kehidupan yang mungkin gak akan ada di kehidupan kita sekarang. Jadi gak tahu ya. Segitu sukanya sih sama film. Segitu sukanya sih sama film sih. Suka film seri berarti? Suka nonton film serial apa yang pengennya yang satu-satu gitu aja? Aku sebenarnya suka satu-satu. Aku sebenarnya cuma serial karena lately lagi pandemik gini jadi nonton serial. Apa-apa-apa? Film apa yang lagi ditonton? Lagi nonton World of Married Couple. Married Couple. Ya itu lagi hits banget ya, Bo. Banget. Itu Korea kan, jadi sempat kena itu demam drakor juga, Lun. Aku drakor dari dulu yang ngikutinnya, maksudnya dari dulu banget, emang suka gitu karena kayak zaman dulu Tomingse aja aku nonton. Ketahuan iya. Angkatan tuh kalau Tomingse. Aduh, tua banget ya. Sebenarnya aku juga suka serial sih. Cuma maksudnya kalau serial Amerika banyak season. Jadi kadang-kadang suka nonton tuh first season, second season. Kalau udah season keberapa tuh suka kayak lama catching up-nya. Jadi ya suka telat gitu tuh daripada nonton yang udah lewat banget, jadinya nontonnya udahlah satu film lepasan. Ya sih ya, memang jadi me time film itu bisa jadi me time juga, tapi emang sukanya ini ya. Berarti kalau dibandingin berakting sama film lah ya, sama bisnis, lebih suka yang mana sebetulnya? What excite you the most? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Iya sih benar. Dua-duanya. Seru. Benar. Jadi memang punya itu yang beda-beda ya, punya angle yang beda-beda lah gitu ininya. Ya. Nah. Ya. Kita nih lagi mau nanya gini. Tadi nih aku sambil colongan baca ya kan, banyak yang bilang Kak Luna itu strong. Kak Luna itu bijaksana gitu kan. Terus tadi kan aku nanya ya how to be independent woman, kata Luna mesti punya prinsip yang kuat yang penting kalau misalnya jadi independent woman, ya kan? Kalau dibilang strong, Lun sering nangis enggak sih, Lun? Sering. Sering. Aku tuh cengeng. Beneran. Oh iya. Beneran. Cengeng. Melihat kucing di jalan. Oh gitu toh ternyata. Orang siksa-siksa binatang aja nangis. Aku nggak suka orang siksa-siksa binatang itu. Oke. Nah ini yang aku baru tahu nih. Jadi dibalik ke apa namanya kesannya Luna yang strong tadi, dia suka nangis juga loh teman-teman ternyata. Iya kan? Terus ini. Apa namanya keluarga? Berapa udah berapa lama dong berarti nggak ketemu sama keluarga ya? Sorry. Ya. Nggak apa-apa. Udah berapa lama nggak ketemu keluarga? Berapa ya? Sejak ya 2 bulan ini ya. Tapi keluarga di Jakarta, ya. Nyokap di Bali dong. Oh, di Bali. Ya. Kangen Bali ya. Kangen Bali banget ya kalau aku banget. Biasanya pulang nih lebaran nih. Oh iya. Aduh lebaran tahun ini gimana Lun rasanya? Is the first lebaran yang berbeda banget rasanya ya. Gimana? Emosional enggak? Enggak sih, maksudnya ya berbeda tapi kan enggak mengurangi apa-apa, justru bersyukur lah kita masih bisa merasakan lebaran tahun ini. Jadi
tetap bersyukur walaupun berbeda, tapi kan esensinya nggak ada berubah. Kita harus tetap mulai berpikir daripada kita harus mikirin yang negatif dan perbedaannya, kita benar-benar harus adaptasi. Dan adaptasi bahwa keadaannya memang seperti ini, dan kita tetap bersyukur bahwa masih dikasih umur panjang, masih dikasih nafas untuk bisa Ramadan tahun ini. Tapi nggak tahu ya, belum lebaran ya. Dapat tahu. Nggak kesampaian. Jadi harus bersyukur untuk hari ini. Tuh ya, perempuan kuat itu adalah perempuan yang bisa bersyukur juga ya. Jadi nangis nggak apa-apa. Come the emotional breakdown, ya bersyukur. Kata-kata, kalau kita hitungin bersyukur, banyak banget deh. Paling banyak bersyukur kayak dari tadi ya. Harus. What makes you stronger, what doesn't kill you makes you stronger. Setuju gak sama yang itu? Setuju. Setuju banget. Dengan semua yang sudah terjadi ya, Lun ya. Nih, ini pertanyaan jahil gue sih ya. Kalau masalah urusan cowok, saat ini tipe yang diinginkan tuh beda nggak sama Luna yang dulu? Selalu punya tipe cowok yang aku sama. Gak punya tipe. Tipe. Oh ya. Beda-beda. Jadi beda-beda. Apa aja yang membuat kita jadi nyaman? Kayak gitu. Something that you cannot explain. Kalau cusnya itu biasanya overtime atau pandangan pertama, banyak kan? Kalau pandangan pertama enggak, setelah ngobrol biasanya. Ya. Proses ya ngobrol. Berarti ya. Harus ngobrol dulu. Proses. Ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada yang nanya-nanya soal cowok ya, sudah saya wakili juga bahwa enggak punya tipe. Yang penting nyambung katanya. Terus bukan tipe juga yang harus, apa pertemuan pertama langsung itu harus ada prosesnya ya, Lun? Harus banget. Nah, kalau ditanya lu orangnya result people atau proses? Lu orang yang menghargai proses atau hasil? Lebih kemana? Result nih kayaknya. Menghargai proses kali ya. Oh ya. Ya. Menghargai proses ya. Ya. Aku menghargai proses. Hasil proses. Tuh ya akan hasil kelihatan tuh dari, ya prosesnya akan kelihatan apa. Dari prosesnya seperti apa. Setuju banget. Ya. Oke. Terima kasih banget Lun buat ngobrol-ngobrolnya. Karena ini Luna sebentar lagi sama kan sama. Harus siap-siap buat buka puasa ya. Gitu, jadi kita harus ini mengakhiri juga. Terima kasih udah ngobrol walaupun dengan semua technical problemnya banyak banget hari asli. Ini. Ini juga, ini makanya masih muter-muter gitu. Terus masih echo. Masih muter-muter ya. Lun minta tolong ini di share ke story ya supaya aku bisa kecap di situ karena ini kan dari story-nya Luna. Aku nggak bisa share ke story sekarang, aku cuma bisa save. Nggak tahu sekarang nggak bisa gitu. Share ke story. Iya. Oh, oke, okay. Boleh tolong di save nanti IGTV. Oh nanti gitu. Ya udah nanti. Ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Luna, semoga sehat selalu dan apapun yang dikerjakan berhasil dan tetap jadi inspirasi buat kita semua. Bye bye. Thank you ya Rachel ya. Sama-sama. Bye Luna. Bye. Semuanya yang nonton juga terima kasih. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Dadah. Iya.